ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan tentang pembahasan as-sulh. Tentang suluh. Suluh itu perdamaian, begitu bahasa apa namanya? Ringkasnya mungkin ya. Jadi suluh itu kalau ada yang bertikai didamaikan. Memang dari sudut bahasa begitu. Qat'ul munazaah, memutus pertikaian. Ya, menukus pertikaian. Baik. Sebenarnya kalau pembahasan suluh di bab fikih itu ada lima cakupannya suluh. Ada suluh antara muslim dan kafir. Itu satu. Ada suluh antara ahlul haq dan ahlul bagi, ahlul adil dan ahlul bagi, pemerintah yang syah dengan pemberontak, kadang ada suluh. Dua, kemudian yang ketiga ada suluh antara suami istri, antara suami istri. Kemudian yang keempat ada suluh pada hal yang selain harta, pada hal yang selain harta. Kemudian yang kelima ada suluh terkait dengan harta, terkait dengan harta. Nah, ini yang mau dibahas oleh penulis ini, suluh jenis yang kelima di sini. Jelas ya? Makanya kalau didefinisikan suluh di sini, di Tuhfatul Qarib dikatakan akdun yahsulu bihi qat'uha. Dia adalah akad yang memutuskan munaza'ah, yang memutuskan perselisihan, itu suluh namanya. Baik. Kata penulis rahimahullah, wa yasihhu as-sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Suluh adalah syah dengan keberadaan ikrar pada harta dan hal yang mengantar kepada harta. Iya. Jadi suluh itu memang kalau dari sudut disyariatkan, disyariatkan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wassulhu khair. Suluh itu adalah baik. Dan Nabi SAW bersabda, as-sulhu ja'izun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Suluh antara kaum muslimin boleh, kecuali suluh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi pada dasarnya dia dibolehkan hal yang ada syariatnya. Ya. Suluh kalau seorang mengikrar, dia sudah menetapkan sesuatu, sudah diakui, terus ingin suluh di situ, pada dasarnya itu syah. Pada dasarnya itu syah. Dan itu tidak ada silam pendapat ya. Ya. Dan ini terkait dengan harta. Harta dalam bentuk barang, dalam bentuk uang. Ya. Itu syah di situ. Demikian pula wa ma afdha ilaiha. Wa ma afdha ilaiha. Dan apa yang membawa kepada harta. Contoh misalnya seperti dia. Dia itu kan akan datang nanti ya. Dia itu pembayaran terkait dengan hak dia. Nah, jadi itu namanya afdha ilal mal. Kemudian beliau katakan, wa huwa nau'ani ibra'un wa mu'awadatun. Dan suluh ini terbagi dua, ada dua macam, ibra' penunaian dan mu'awadah penggantian. Ada dua macam, ibra' dan mu'awadah. Jadi ada suluh ibra', ada suluh mu'awadah. Apa itu ibra'? Fal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syart. Ibra adalah membatasi haknya pada sebagian saja dan tidak boleh digantung di atas pensyaratan. Sekarang dua orang bertikai. Si A menuntut si B. Ya. Si A berkata kepada si B, kamu punya utang
ke saya 100 juta. Si B berkata, ya benar, utang saya ada 100 juta. Tapi saya belum bisa membayarnya, atau saya belum mau membayarnya sekarang. Ribut. Akhirnya si A bilang, kalau begitu sudah, kita damai aja. Kamu bayar 50 juta saja. Ini namanya suluh apa? Suluh ibra. Karena dia relakan sebagian haknya. Dia relakan sebagian haknya. Nah, itu diperbolehkan ya. Karena di dalam hadis Ka'ab bin Malik, di riwayat Bukhari dan Muslim, Ka'ab bin Malik itu pernah menagih Ibnu Abi Hadrat radhiyallahu anhu hutang. Ka'ab ini punya piutang pada Ibnu Abi Hadrat ini. Ya, akhirnya ribut, terangkat suara mereka di masjid. Ya, dan ini dalil tentang bolehnya menagih hutang di masjid ya. Ya, mengangkat suara ini kan di kadang seorang lepas saja ya. Maka Nabi pun keluar mendengar hal itu. Tanya, ada apa? Ya, atau Nabi langsung, kan sudah dengar Nabi pembicaraan mereka ribut-ributnya. Maka Nabi keluar, beliau berkata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab. Ya, kata Ka'ab, labbaik ya Rasulullah. Maka Nabi berisyarat. Isyaratnya itu jelas, yang jelas maknanya relakan setengahnya. Kata Ka'ab, qad fa'altu ya Rasulullah. Saya terima ya Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Abi Hadrat, kum faqdihi. Berdirilah kamu, bayar kepada Ka'ab. Itu suluh ya. Itu suluh. Itu terjadi. Itu contoh suluh yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal mu'awadhah uduluhu an haqqihi. Kemudian di sini dikatakan tidak boleh ditaklik di atas syarat. Ya, misalnya dikatakan nanti kalau bulan depan saya gugurkan setengah, itu tidak boleh ditaklik. Kalau dia mau ibra langsung pada saat itu, langsung pada saat itu. Kemudian wal mu'awadha uduluhu an haqqihi la ghairihi wa yajri alayhi hukmul bay'. Mu'awadha itu adalah perpindahan dari suatu hak kepada hal lain, tetapi padanya berlaku hukum jual beli. Padanya berlaku hukum jual beli. Ya. Misalnya seorang itu punya hak atas orang lain. Haknya itu berupa rumah. Berupa rumah. Akhirnya ditagih, dia tidak bisa mengembalikan rumah itu. Akhirnya dia bilang begini, bagaimana kalau saya kasih mobil saya? Nah, ini mu'awadhah namanya, dari rumah kemana? Ke mobil. Ya, begitu syah, boleh. Tapi kalau dia seperti itu bentuknya, berlaku padanya hukum jual beli. Jadi seakan-akan dia menjual rumahnya, dibayar dengan apa? Dibayar dengan mobil. Baik. Kemudian setelah itu, kata penulis rahimahullah, wa yajuzu lil insani ayyushri'a rawshanan fi tariqin nafidin bihaitu la yatadarrarul marru bihi. Iya. Seorang manusia boleh membuat rawthan, ya, papan yang bersambung dengan tembok pada jalan terbuka. Pada jalan terbuka, papan bersambung dengan tembok. Rawthan itu ada jalan begini terbuka ya. Dia punya rumah, ada rawthannya, ada papannya. Itu biasanya di atap-atap itu ya, kalau bagiannya itu keluar di ke jalan sedikit. Itu rawthan namanya. Ya, jadi boleh dia memasangnya di tempat, di jalan yang terbuka, selama tidak membahayakan orang yang melintas. Selama tidak membahayakan orang yang melintas. Wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idznis syuraka. Ya, tapi hal tersebut tidak boleh pada jalan milik bersama, kecuali dengan izin rekan syarikatnya. Maksudnya, yang tadi itu kan tariqun nafid, jalan umum ya. Semua orang lewat di situ.
Nah, itu tidak ada masalah karena tidak membahayakan. Tapi kalau ada orang yang bersyirikat, beberapa orang bersyirikat atas sebuah lahan atau sesuatu darb, ya suatu tempat, suatu gudang, nah, tidak boleh dia masukkan di situ apapun kecuali dengan izin syirikatnya. Ya, hanya supaya dimasukkan di pembahasan suluh supaya jangan terjadi keributan lagi di dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa yuzu taqdimul bab fid darbil mushtarak. Dan boleh dia mendahulukan pintu pada jalan milik bersama. Iya. Wa la yuzu ta'khiruhu illa bi idni syuraka. Dan tidak boleh mengakhirkan pintu itu kecuali dengan izin syirikatnya. Sebab kalau dia dahulukan pintu, itu tidak membahayakan, ya. Itu tidak membahayakan. Ya. Tidak membahayakan. Walaupun tanpa izin syuraka dia dahulukan, maka itu tidak membahayakannya. Karena tidak mengganggu dari jalannya, dia cuma majukan. Malah itu sebenarnya haknya dia tinggalkan. Haknya dia tinggalkan. Maka itu tidak perlu minta izin. Tapi kalau dia mundur ke masuk, itu tidak boleh. Dia harus izin kepada apa? Kepada syurakanya, kepada teman-temannya di situ yang dia bersyirikat. Baik, itu satu masalah terkait dengan suluh dibahas oleh penulis di sini supaya orang tahu bahwa di dalam apa namanya kepemilikan, apalagi kalau bersama, itu selalu dia ambil aturan dia bisa damai sama orang, jangan ribut-ribut. Karena pada harta itu kadang kalau kita tidak pandai untuk menata diri, harta itu banyak fitnahnya. Apalagi kalau masuk di dalam syirikat dengan orang lain, kadang syaitan bermain di situ. Makanya diberikan oleh fuqaha ketentuan-ketentuan supaya dia berlaku adil, pandai menjaga batasan-batasan, dia tahu menghargai hak orang lain. Itu penting, ya, di dalam muamalah. Penting di dalam muamalah. Sebab orang muamalah itu jangan dia selalu pikir dirinya saja. Dia yang selalu dijaga haknya, orang harus selalu menghargai dia. Malah harusnya dalam muamalah itu pokok yang kita pelihara adalah kita menunaikan hak orang, menghargai orang. Kita jangan berlaku zalim. Ya, itu pada dasarnya. Kalau kita seperti itu, insya Allah itu keberkahan akan banyak dalam hidup itu. Akan sedikit masalah kita. Ya. Allahumma sta'in.